love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another. Ananda Kaisang Pangarep, putra Bapak Haji Joko Widodo. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat logam mulia 10, 12, 20, 22 gram dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Buat saya apa yang ditampilkan oleh Kaisang dari ketika prosesi akad itu sangat natural dan sangat manusia normal. Siapapun dalam kondisi dia saat itu pasti merasa nervous dan itu sangat kelihatan sampai puncaknya ketika akad, ketika salaman itu Kaisang tuh sangat fokus, matanya hanya melihat ke arah kakaknya Erina, sementara kakaknya Erina nunduk karena baca gitu. Itu kelihatan banget. Nah, dalam proses menuju ke salaman tersebut, ke akad tersebut, beberapa kali kalau kita perhatikan bahwa Kaisang tuh sangat minim senyum, ya, dia tersenyum beberapa kali ya, singkat-singkat seperti itu. Tapi rata-rata tarikan garis samping kanan kiri bibirnya itu adalah tarikan ketika seseorang itu memang dia nervous gitu. Sekali lagi, wajar. Siapapun dalam posisi dia juga akan melakukan hal yang sama. Dan itu begitu selesai akad, begitu selesai dan dinyatakan sah, langsung senyum. Itu kelihatan banget, ya udah, itu tekanan. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, bukan hanya snapshot, bukan hanya sebuah proses kecil-kecil, ketika akad, ketika pengiriman temanten, ketika di depan di pelaminan, itu kalau kita tarik, itu kayak grafik sinusoidal atau naik turun gini. Jadi dia nervous lagi, terus ketika puncak sudah akad, dar, gitu dia senyum bisa gitu ya. Nah, ketika berada di depan pelaminan, ini menarik lagi nih. Kan posisinya Pak Jokowi, Bu Iryana, Mas Kaisang, kemudian Erina, kemudian ibunya Erina, terus kemudian kakaknya, gitu ya. Itu tiga sebelah kiri, yaitu keluarganya Pak Jokowi, itu semuanya senyumnya senyum tegang dan nggak kelihatan giginya. Mayoritas ya, kecuali ketika ada yang datang dikenal gitu. Sementara yang sisi sebelah kanan, tiga orang itu sumringah terus. Jadi giginya kelihatan, senyumnya lebar gitu. Itu kelihatan banget sih. Jadi, sisi sebelah kiri itu tegang, nervous. Sisi sebelah kanan itu lepas. Itu sangat kelihatan sekali kalau di situ. Tapi kan kita bisa ini ya, cukup bisa memaklumi, bisa cukup berempati, di mana ingat bahwa posisi Pak Jokowi adalah selain sebagai ayah dari pengantin pria, beliau adalah orang nomor satu di negara ini. Plus beberapa waktu sebelumnya ada kejadian-kejadian yang menimpa Indonesia, ada kejadian juga terorisme yang juga ingat bahwa ini bahaya loh kondisinya, dan wajar kalau dia berpikiran bahaya, kalau dia mikirin orang-orang yang datang, undangan, segala macam kayak gitu. Jadi wajar buat saya. Buat saya itu adalah cara dia untuk menetralisir keadaan yang dimana dia grogi, gugup. Karena banyak sekali orang, dan mereka termasuk Kaisang, Gibran, itu adalah orang-orang yang tanda petik out of the box buat saya. Dan biasanya mereka untuk mencairkan suasana yang terlalu serius atau misalnya bisa tegang, mereka bikin joke, bercanda gitu. Dan itu yang pula yang ditampilkan oleh Kaisang, itu memang naturalnya Kaisang gitu. Kalau nggak gitu malah bukan Kaisang menurut saya. Ya dia buat saya sih mayoritas serius. Kalau di antara 100% serius terus ada 2% sampai 3% waktunya dia bercanda, buat saya itu sah-sah saja. Malah aneh, malah kurang menurut saya. Harusnya 5% 10% gitulah bercandanya. Tapi kan nggak bisa, memang mereka tegang sekali. Ya. Buat saya apa yang ditampilkan Kaisang itu adalah orang yang profesional, yang cukup sibuk sampai menjelang hari pernikahan, sehingga
ketika hari H masih banyak hal-hal yang bisa jadi belum selesai atau belum terlalu sempurna atau belum terlalu dicek sama dia sebagai yang punya acara gitu ya, salah satu yang punya acara, sehingga buat mereka itu terlalu, buat dia, buat Kaesang itu masih banyak yang kayaknya miss. Terbukti dengan ada waktu kemudian ketika Bu Iryana mendekati Kaesang ya sebelum akad nikah, terus ngomong sesuatu yang kita nggak bisa tahu ngomongnya apa gitu ya. Terus Kaesang cuman memberikan beberapa gestur dominan, tangannya nunjuk-nunjuk ini. Terus Bu Iryana ya istilahnya gini, kayak Kaesangnya minta tolong sama ibunya, misalnya, "Bu, tolong dong ini dicek dong, aku belum sempat ngecek nih segala macam." Terus Bu Iryana nempok-nempok bahunya Kaesang kayak udah ya aku cek, bantuin ya, tak bantuin. Buat saya ini teamwork di keluarga ini. Buat saya Rina cukup, masih cukup lebih santai sih, walaupun untuk beberapa prosesi memang kemudian tegang lagi. Contoh prosesi yang dilakukan di tempat petilasannya Hamengkubuwono ke-7 yang di pendopo di sampingnya Royal Ambarukmo ya, itu terlihat tegang lagi tuh, walaupun ketika di pelaminan jadi sudah lepas. Jadi seperti saya bilang, kayak grafik sinusoidal, kayak naik turun gitu loh, naik turun ya, tapi ya sampai besok lah, besok masih ada prosesi lagi. Ya nanti sekarang pertanyaannya, siapapun dalam posisi Erina, siapapun dalam posisi Kaesang juga akan mengalami hal yang sama gitu, kurang lebih ya. Ini gue videoin, mau salaman sama Pak Presiden. Kan duluan, saya di bawah video. Iya, sama Ipung ya. Kamu sama bisa fotoin. Kamu sama Ipung ya? Iya. Bapak Salim lagi, Malala Salim, Salim. Pak, selamat. Mas Kaesang, selamat. I love you. Bahagia selalu. Now let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Saya sebagai warga ikut senang gitu, ikut bahagia, ikut mendoakan semoga pernikahannya diberikan kelancaran, terus bahagialah hidup batin, selalu saling jatuh cinta selamanya. Selamat untuk Mas Kaesang dan istri, mudah-mudahan diberikan limpahan bahagia lahir batin selama-lamanya. Ya semoga perjalanan sampai jadi, persiapannya lancar. Bukan cuma pernikahan, sampai selama-lamanya dong. Maupun yang memisahkan mereka, jangan sampai ada yang hal-hal yang nggak diinginkan. Pokoknya kita support yang terbaik. Pertama-tama mungkin saya terima kasih undangannya. Saya yang rakyat biasa ini boleh diundang beliau untuk menghadiri sebuah perhelatan yang besar kalau buat saya. Anak terakhir nih ya. Menikah, senang banget saya baca-baca apa ya berita-beritanya, Kaesang dapat seorang yang pandai kelihatan apa segala macam. Ya saya mengucapkan selamat dan semoga perhelatan ini akan berjalan lancar, sukses, dan untuk kedua mempelai Kaesang dan seluruh bapak. Erina. Kayak Kaesang dan Erina, semoga mereka akan berbahagia terus, rukun terus, saling mengerti, saling support, saling introspeksi. Intinya semoga mereka bisa mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Aku paling ya, karena aku kan emang kerja, aku paling cuma sama asisten. Paling sama asisten kalau dia mau ikut, kalau enggak ya sendiri. Persiapan kayak orang ngadirin anu aja. Ngehadirin apa? Cuman saya perluin udah itu aja. Sama kayak siapa misalnya, kamu nanti ngawinin ngundang saya ya sama persiapan kayak gitu. Cuma ya mungkin
saya ini merluin gitu. Saya merluin banget. Saya kan sebetulnya juga lagi ada kerja di Bali. Jadi nanti saya tuh ke Solo dulu. Mungkinan balik lagi ke Bali. Ada kerjaan kemungkinan gitu. Namun bicara mungkin bicara persiapan. Karena saya jujur aja. Saya baru terima undangan semalam. Kalau saya sejujurnya, saya penggemar banget Jokowi, saya dukung banget Jokowi, saya Jokowers banget gitu. Tapi saya nggak memperlakukan itu mereka seperti dewa gitu. Tapi adalah sebuah kehormatan ketika seorang presiden mengundang saya ataupun anaknya, artinya kan keluarga presidenan gitu, Pak Jokowi. Gitu. Itu aja sih saya. Saya nggak ada persiapan khusus kecuali ya sejujurnya nih, gue terpaksa beli batik. Saya beli batik. Kenapa? Batik gue kegedean semua. Itu kurusan berarti om. Kurus jauh aku. Batiku itu jadi itu aja sih persiapannya kalau dipikir spesial sama persiapannya mungkin karena kemarin kalau orang Jawa bilang ketandapan apa ya. Wah apa? Orang mau diundang ini. Nah, enak juga karena yang kedua aku nggak datang, yang pertama sih kita nggak tahu ya. Yang kedua aku nggak datang. Kalau mau menghargai ada satu hal ya. Jokowi itu kirim bunga gede banget waktu istri saya meninggal dan kirim utusan. Walaupun dia nggak bisa kemari sendiri waktu itu lagi pas ada apa di luar. Jadi, mungkin kalau dia ada kesempatan dia pasti datang sendiri. Seorang saya gitu. Ya mungkin saya pendukung tapi saya bukan relawannya dia, saya bukan apa gitu gitu ya saya. Tapi yang buat saya baru dua kali saya kasih nomor meninggal. Pak Sutioso datang ya, gubernur dan ini sama ya ini Jokowi. Jadi saya kayak harus membalas budi baik banget kayak itu aja sih kalau dibilang mempersiapkan ya mempersiapkan dalam artian yang tadinya nggak kepikiran saya robah semua senario saya robah, saya balik dulu Solo. Wah, udah nyari setengah mati hotel tadi malam itu susah sampai sekarang saya belum dapat kendaraan. Tanggal 10-nya tapi nggak tanggal 11-nya. Ternyata juga aku pikir kan biasanya malam ya. Aku jam 9. Jam 9 sampai jam 11.30 kalau nggak salah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.